Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Geteh Pengarep seri yang kedua. Cerita misteri ini ditulis oleh Mas Rulo Fakih dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Diceritakan pada kisah yang lalu bahwasanya Laswati ingin mengunjungi rumah dari Wardoyo. Rupanya sudah ada yang menyambut kita, Laswati. Ucap Mayang pada Laswati yang baru saja menginjakkan kaki di gerbang rumah Laswati sendiri. Laswati terdiam, matanya menatap ke atas, di mana kelebatan burung-burung hitam berseliweran saling berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Lembab, sinung, dirasakan Laswati dan Mayang saat keduanya mulai berjalan memasuki halaman yang dipenuhi serakan daun-daun kering. Bunga-bunga yang dulu begitu indah saat dirawat apik oleh Wuri masih tergantung di teras depan. Meski sebagian nampak tinggal ranting, seakan ikut merasakan penderitaan sang pemilik. Langkah Mayang dan Laswati terhenti sejenak di depan pintu. Ada keraguan yang menghinggapi Laswati ketika tangannya akan memasukkan anak kunci untuk membuka pintu. Sebelum sentuhan lembut Mayang memantapkan hatinya, hawa pengap seketika terasa. Begitu Laswati membuka pintu dan melangkah masuk, beberapa lampu yang masih bisa hidup dan dinyalakan memperjelas hunian yang kotor dan berantakan. Hunian yang awal begitu indah bagi keluarga Wardoyo, namun menorehkan luka begitu dalam pada akhirnya. Mayang yang berjalan ke belakang sedikit terjingkat ketika mendapati satu sosok tak asing baginya tengah berdiri dan tertunduk dengan rambut tergerai acak-acakan. Nyai Asih, kumam Mayang dengan suara sedikit parau. Sosok wanita sepuh berkebaya lusuh penuh sobekan perlahan mengangkat kepalanya. Sorot matanya kosong, wajahnya putih pucat dengan beberapa luka sayatan mengering dan menghitam pada bagian pipi memanjang sampai leher. Den Ayu, tolong bebaskan saya. Saut lirih sosok yang dipanggil Nyai Asih, tapi bukan pada Mayang, melainkan pada Laswati yang baru tiba di belakang Mayang. Laswati terhenyak mendengar suara lirih hampir mirip rintian dari sosok Nyai Asih yang juga menatapnya sayu. Rasa nyeri seketika menyeruak dalam rongga dada Laswati ketika ingatannya kembali dipaksa mundur beberapa puluh bulan yang lalu, di mana sosok Nyai Asih adalah salah satu pelindung waris Trahrengko yang diikrarkan padanya. Nyai, maafkan saya. Telah membuat Nyai Asih terbelenggu. Ucap Laswati dengan suara sedikit bergetar. Aku dan Bule Mayang akan berusaha membebaskan Nyai. Sambung Laswati sedikit tegas. Sosok Nyai Asih yang mendengar penuturan Laswati tiba-tiba memalingkan wajahnya ke samping, tepatnya ke halaman belakang rumah. Matanya nanar menatap ke arah pintu seperti memberi isyarat tanpa suara. Seolah mengerti, Mayang tiba-tiba saja meraih lengan Laswati yang melangkah hampir melewatinya menuju pintu. Jangan kamu buka! Seru Mayang. Laswati sedikit menunjukkan rasa heran sebelum melihat wajah Mayang mendegang. Ia juga sempat menangkap kilatan mata Mayang menyiratkan ada sesuatu yang tak main-main dari balik pintu sehingga membuat dirinya memilih menahan diri. Ada apa, Bule? Tanya Laswati memberanikan diri. Aura hitam pekat. Jawab Mayang singkat. Lemah ireng Jalasuto, itu sumbernya.
Ditambah Balak Projo membuatku terkurung, terbelenggu. Ungkap sosok Nyai Asih. Iya Nyai Asih. Untuk itu saya dan Lawaswati datang kemari ingin menghancurkan Jalasuta dan Balak Projo dengan ini. Saut Mayang seraya menunjukkan keris kecil tanpa rangka bergagang kepala naga. Namun sosok Nyai Asih yang melihat kilatan keris yang dipegang Mayang menggelengkan kepalanya. Aku tahu kekuatan keris Lawayan Lenggan, tapi tidak cukup untuk menaklukkan Jerangkong Jalasuta yang kini menjadi pemimpin di tempat ini. Jelas sosok Nyai Asih sambil menatap tajam daun pintu yang menghubungkan ke halaman belakang. Maksud Nyai? Tanya Mayang dengan raut heran. Percuma, keris itu tidak akan mampu menembus Jerangkong Jalasuta kecuali dengan tetesan darah bocah Pangarep. Terang Nyai Asih membuat Mayang dan Laswati tertunduk. Kenapa kalian tidak meminta bantuan Kanjeng Ratu? Sambung Nyai Asih bertanya. Baru saja Mayang akan membuka suara menyahuti ucapan sosok Nyai Asih, namun urung ketika tiba-tiba suara burung keras dan nyaring seperti tengah berputar tepat di atas genteng tempat mereka berdiri. Dia datang Ucap Nyai Asih seperti tahu jika suara burung itu satu isyarat. Aku harus kembali, sambungnya sebelum menghilang meninggalkan Mayang dan Laswati yang termau. Hati-hati Laswati, sepertinya memang ada yang datang. Tegas Mayang ketika ia mulai merasakan suasana berbeda. Dan tak berapa lama kemudian, suasana benar-benar begitu mencekam dengan terdengarnya suara riuh ramai dari halaman belakang. Disusul bau wangi bercampur dengan bau busuk menyengat, menyeruak sampai tercium ke dalam di mana Mayang dan Laswati berada. Kedua sosok wanita yang sudah berstatus janda ini semakin merasakan ketegangan saat suara gemeretak kencang dibarengi gema tawa keras dari satu sosok yang belum terlihat wujudnya. Terjingkat kaget Mayang dan Laswati melihat pintu belakang tiba-tiba saja terbuka dan membentur tembok dengan keras. Mata keduanya spontan terbelalak melihat puluhan sosok mengerikan berdiri di halaman belakang yang kini terlihat dengan jelas setelah pintu terbuka. Berbagai jenis sosok makhluk yang sepertinya memang sudah mengetahui kedatangan sang tuan rumah nampak melotot tajam pada Laswati dan Mayang. Namun ada satu sosok yang membuat Mayang dan Laswati sempat terperangah. Sosok tinggi dengan tubuh kurus kerontang. Dari kaki sampai kepalanya yang berambut panjang tampak hitam mengkilap. Hanya dua bola matanya yang cekung berwarna putih menyeluruh. Jerangkong. Umam Mayang bergetar. Sapa kemanen mlebu jenggoloku kene? Suara bentakan keras dari sosok tinggi hitam Jerangkong membuat Mayang dan Laswati sejenak terpaku. Ini adalah tempat anak cucu saya, kamu dan pengikutmu lah yang telah lancang membangunkan jenggolo di sini. Saut Mayang dengan penuh keberanian. Tawa keras dari sosok Jerangkong seketika menggema mendengar ucapan Mayang. Dua bola matanya yang putih rata menyorot tajam. Tubuhnya yang dua kali lebih tinggi dari tubuh manusia biasa membungkuk, mendekat, menyeringai, menembus tembok dan gawangan pintu, mengembuskan nafas disertai geraman sengit tepat di depan wajah Laswati dan Mayang. Tempat ini sudah menjadi jenggoloku. Siapapun yang berani mengusik akan menanggung jejer pokok ludahku. Seru sosok Jerangkong sambil melototkan mata putihnya dan membuka mulutnya lebar. Memperlihatkan deretan gigi runcing dengan lidah panjang. Terbasahi cairan hitam kental berbau busuk menyengat. Mayang dan Laswati tersurut mundur. Menahan rasa mual dan getaran panas dari hembusan nafas sosok Jerangkong.
Rupanya punya sedikit mainan kamu. Ucap sosok jerangkong kembali saat melihat keris kecil yang digenggam Mayang. Enyahlah. Seru Mayang sembari menghunuskan keris lawian lenggan. Yang tak berapa lama kemudian dari ujung keris muncul kepulan asap putih tipis membentuk satu sosok. Api Lowo! Geram sosok jerangkong. Setelah terlihat jelas satu sosok yang keluar dari keris kecil lawian lenggan. Sosok bermata hijau dengan dua sayap bersisik serta jari kaki dan tangan masing-masing berjumlah empat, berkuku kuncup runcing dan tajam. Namun lagi-lagi sosok jerangkong kembali tertawa keras seakan tengah meremehkan sosok Api Lowo yang mengacungkan kuku tajamnya sambil mengeluarkan geraman kuat. Panas. Suasana malam khususnya di halaman belakang rumah peninggalan Wardoyo. Ketika dua sosok yang hanya terlihat seperti kilatan dan bayangan tengah saling serang. Dentuman-dentuman kecil memercikan api mewarnai pergumulan dua makhluk tak kasat mata berkekuatan besar. Sampai beberapa saat kemudian terdengar satu jeritan panjang melengking mengakhiri pertarungan sosok Api Lowo dan jerangkong. Riak Laswati histeris melihat Mayang terpental dan memekik saat tubuhnya terpental menghantam tembok. Keris kecil lawian lenggan yang ia genggam ikut terlepas dan jatuh beberapa jengkal di samping tubuhnya, menandakan jika Api Lowo sosok penghuni keris itu tak mampu melawan kekuatan dari sosok tinggi hitam jerangkong. Mata Mayang mengerjap pelan, wajahnya pucat membiru, keringat mengucur deras dari pori-pori kulitnya. Sama halnya dengan darah yang mengalir dari bibir dan hidungnya. Sedang Laswati sudah tak kuasa lagi membendung air matanya melihat tubuh Mayang, satu-satunya anggota keluarga dekat yang tersisa dari Trah Rengko, tergolek lemas berlumuran darah. Berkali-kali Laswati mengusap darah dari hidung dan bibir Mayang yang sudah mengotori kebaya batiknya sambil menyanggah punggung Mayang. Hingga tak menyadari jika sosok jerangkong yang tadinya tergelak kembali menatap dengan bola mata putihnya nyalang ke arah Mayang dan Laswati. Bakal tak dadiane pucur jenggolo nyowo loro iki. Ucap sosok jerangkong sinis, dibaringi tangan kanannya yang panjang dan hitam, terangkat tinggi ke atas. Laswati baru menyadari ada bahaya dari sosok jerangkong setelah tangan lemah Mayang berusaha mendorong tubuhnya. Namun Laswati seperti tak mau menyerah, tangannya cepat menyambar keris lawan lenggang yang tergeletak di sisi kanan tubuh Mayang. Disabetkannya menyilang berkali-kali ke arah tangan hitam sosok jerangkong, tapi tampaknya sia-sia. Sebab sabetan-sabetan keris lawan lenggang dari tangan Laswati seolah menerpa angin kosong. Tak sedikit pun mampu menyentuh kulit atau bagian apapun dari sosok jerangkong. Kekalutan seketika menghampiri Laswati. Ia menjerit-jerit dan memekik sambil terus menyabetkan keris meskipun tanpa hasil. Hentikan Laswati. Satu suara terdengar lirih di telinga Laswati. Sejenak menghentikan teriakan dan aksinya. Pergilah, selamatkan dirimu. Kembali suara berat tertahan dari Mayang yang masih tergolek dengan tubuh semakin membiru. Tidak, Bule. Aku akan tetap di sini, kalaupun harus mati di tangan iblis ini. Biarlah sama-sama. Saut Laswati Parausra. Namun sekejap kemudian Laswati diam terngaku. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Matanya yang sudah sembab melebar menatapi puluhan sosok perempuan bergaun putih lusuh sudah mengelilinginya. Mata sosok-sosok perempuan berwajah seputih kapas dengan bulatan hitam menyorot tajam.
dari perut mereka terdapat luka berlubang yang masih meneteskan darah bersama usus yang memburai. Kini tak hanya bau busuk menyengat yang tercium oleh hidung Laswati, melainkan bercampur amis darah membuatnya berkali membungkuk menahan mual. Cepatlah kamu pergi, Laswati. Kembali Mayang menyeru dengan suara yang sudah mirip sebuah erangan. Tidak. Saut Laswati tanpa menoleh. Ia masih berdiri dan menjadi tameng tubuh lemah Mayang sambil terus mengacung-acungkan keris kecil awian lenggan. Tawa keras kembali menggema dari sosok jerangkong yang disusul suara tawa cekikikan nyaring oleh puluhan sosok perempuan berambut panjang acak-acakan yang berdiri mengelilingi Laswati dan Mayang. Wajah pias Laswati menunjukkan kepasrahan saat beberapa jengkal lagi tangan hitam sosok jerangkong akan merobek perutnya. Mata Laswati terpejam kuat menanti sambaran maut yang akan menghantarkan padanya kematian. Air matanya masih mengalir deras membayangkan wajah Wuri dan Sanjaya cucu pertamanya. Sesaat Laswati merasakan tiupan angin dingin sebelum merasakan satu cengkeraman kuat yang menghentakkan tubuhnya. Tak sempat matanya melihat dengan jelas apa yang terjadi, hanya telinganya yang mendengar geraman amarah disertai riuh suara pekikan sebelum dirinya merasa seolah melayang dalam tarikan kuat melewati lorong gelap tak bercahaya. Jerit Wuri yang terkejut melihat tubuh dua wanita sepuh Laswati dan Mayang tiba-tiba tergeletak di lantai beralaskan karpet hijau. Mayang sebentar-sebentar memejamkan matanya sembari meringis menahan sakit. Darah masih terus mengalir dari sudut bibirnya yang membiru, menunjukkan jika luka bagian dalam yang dirasakan tak main-main. Sedang Laswati terlihat linglung, matanya sembab, rambutnya tergerai acak-acakan, serta tubuh yang gemetar seakan masih merasa tercekam. Mari kiojo pisan-pisan meneh baleni papan panggonaniku, mergo wis digawi jenggolo iblis jerangkong. Satu suara berat tiba saja terdengar tegas dari sesosok laki tua yang baru saja muncul dan membelakangi ketiganya. Langkon batik berpadu jas hitam khas tetua adat Kejawen yang dikenakan sosok itu membuat tercengang Mayang dan Laswati, seakan menjadi tanda dan membuat keduanya mengenali siapa sosok tersebut. Romo, ucap Mayang lirih. Pangapunten Eyang, saut Laswati sambil mengatupkan kedua telapak tangannya dan bersimpo. Aku gak iso suwi-suwi iling-ilingo welingku kabeh. Iki ngono mergo welase Kanjeng Ndoro Ratu iso nyelametno nyawamu mengi iki. Nduk Wuri, jaga temen canggahku. Besok yen canggahku iku sing ngadepi jerangkong, mergo getih angete sing bisa nembus balung sungsume jerangkong. Ucap sosok lelaki sepuh yang masih berdiri membelakangi tanpa menoleh sedikitpun. Tubuhnya yang berbau khas kemenyan dupa berpadu kembang setaman perlahan berjalan pelan menembus dinding papan dan menghilang di kegelapan malam. Meninggalkan isak tangis Wuri serta Laswati, namun sebaliknya Mayang, ia sedikit tersenyum bahagia saat melihat sosok yang sudah puluhan tahun tiada kini bisa bertemu kembali. Meski hanya punggung dan bau tubuh khasnya saja yang dapat ia lihat dan cium. Bule, maafkan saya. Maafkan kebodohan saya yang sudah membuat bule menjadi seperti ini. Tiba-tiba saja Laswati bersimbu dan menangis terseduh-seduh di pangkuan Mayang.
Tak apa-apa, Laswati. Bukan salahmu. Aku malah bersyukur dengan kejadian ini. Sebab aku bisa bertemu dengan Romo kembali. Saut Mayang pelan dengan sunggingan senyum di sudut bibirnya yang masih teraliri darah. Njok Wuri, simpan kembali pusakamu. Ingat apa yang sudah dipesankan oleh Romo dan juga Eyangmu. Kita taati bersama. Sambung Mayang sambil menatap Wuri dengan sayu. Anggukan kepala Wuri menjadi satu jawaban atas pesan yang diucapkan Mayang. Meskipun masih menyisakan gurat sedih bercampur bingung. Apalagi mengenai sosok lelaki tua yang dipanggil Eyang dan Romo. Malam semakin beranjak larut, menyisakan gelap dengan hembusan angin yang mulai dingin menusuk. Membuat hampir seluruh penduduk di bumi pahlawan terlelap dalam mimpi indah masing-masing. Namun ada satu kediaman yang tampaknya masih dalam keadaan terjaga semua penghuninya. Sebuah rumah bercat kuning dengan penerangan cahaya lampu-lampu yang terang menunjukkan satu ukuran kelas menengah ke atas. Sekilas jika dilihat dari mata telanjang, rumah dengan taman depan dan samping seakan dipenuhi kedamaian dan ketenangan. Tapi akan berbeda jika dilihat dengan mata batin. Seperti halnya malam itu, kecemasan dan ketegangan tampak menyelimuti seisi penghuni rumah yang terdiri dari dua orang laki-laki dan dua perempuan tengah menunggu seorang wanita muda yang sedang berjuang untuk menjadi seorang ibu. Sedangkan di luar kamar, tepatnya di salah satu sudut belakang sebelah kanan, sesosok lelaki tua berikat kepala kain hitam terlihat duduk bersila. Kepulan asap dupa yang tertancap dan terbakar pada sebuah namban kuning menyelimuti sekitaran tempat itu ikut menebarkan aroma mencekam. Liringan gema suara lirih yang keluar dari bibir hitam sang lelaki tua terhenti seketika saat telinganya mendengar suara tangisan bayi melengking. Namun seperti bukan suara tangisan bayi itu yang membuat bibirnya berhenti melafalkan mantra kuno, melainkan suara ringkan kuda yang riuh seolah ikut menyambung kelahiran sang jabang bayi. Suasana haru, bahagia, menghiasi wajah Murni, Lasno dan Winarni setelah beberapa lama berjuang mempertaruhkan nyawa demi menantikan kelahiran sang bayi laki-laki mungil, akhirnya terbayar setelah suara tangis kecil melengking memecah kesunyian malam. Namun berbanding balik dengan raut wajah seorang wanita tua yang membantu proses kelahiran Win, dari awal sang bayi menghirup udara dunia, ada banyak keanehan yang dirasakan sang tayem dukun bayi. Mulai bau arus tak seperti biasa, sampai suara ringkan kudeng sangat jelas terdengar di telinganya. Apalagi ketika ia memandikan sang bayi, air yang dibuat membasuh tubuh mungil berubah hitam berbau perengus membuatnya tertegun merasakan keanehan. Teruskan merawatnya. Terjingkat nenek tayem mendengar satu suara bentakan. Sejenak ia menghentikan tangannya yang sedang mengusap tubuh sang bayi. Matanya mengedar ke sekeliling ruangan mencari sumber suara. Akan tetapi, sampai matanya berulang menatapi tiap sudut kamar, ia tak melihat atau menemukan sosok lain selain Winardi dan kedua orang tuanya. Rasa takut mulai menyergap jiwa Mbok Tayem. Berkali-kali ia mengusap tengkuknya, melirik ke sana kemari, mencari keberadaan beberapa pasang mata yang dirasa seperti mengawasi setiap geraknya. Jantungnya semakin berdetak kencang, keringat mulai membasahi tubuh dan baju dombor yang melekat di kulit yang keriput.
saat hidungnya mencium bau wangi mawar dan kamboja begitu menyengat. Duh Gusti, ana apa karo bocah iki? Ana apa karo ibune? Ana apa karo griya niki? Tanya Mbok Tayem dalam batin sambil mempercepat tangannya membasuh dan mengusap tubuh sang bayi. Sedikit lega Mbok Tayem setelah selesai memandikan sang bayi. Apalagi bau arus tak wajar yang membuatnya mual seketika hilang. Meski wangi mamar dan kamboja masih pekat. Bu, mau dikasih nama siapa ini putranya? Tanya Mbok Tayem setelah selesai memakaikan kain beberapa lembar pada tubuh sang bayi. Nanti saja Mbok, biar saya yang memberinya. Tiba-tiba saja Mbok Tayem dan Winardi serta kedua orang tuanya dikejutkan satu suara dari arah pintu kamar. Oh iya Pak. Jawab Mbok Tayem setelah tahu siapa sang pemilik suara. Yang penting selesaikan saja tugas Mbok. Ujar kembali sosok lelaki yang tak lain adalah Sudiro. Oh iya Mbok, mana hari-hari anak saya? Sambung Diro bertanya sambil melangkah masuk. Itu masih di depan Pak, tapi belum saya bersihkan. Jawab Mbok Tayem. Biar saya saja yang bersihkan dan menguburnya Mbok. Saud Diro sambil mendekat ke arah sebuah tempat bulat beralaskan kain putih berlumur darah. Lasno dan Murni mertua Diro yang sedari awal hanya diam sedikit heran bercampur bangga melihat sosok Diro mau bersusah payah dan mengotori tangannya untuk mengurus batur anaknya. Begitu juga Winarni yang tersenyum melihat sang suami bersedia ikut andil. Yang ia lihat dan anggap sebagai wujud kasih sayang seorang ayah, meskipun selama ini Winarni menganggap sosok Sudiro seorang yang acuh dan dingin. Tapi tidak bagi Mbok Tayem. Ia melihat sesuatu tak wajar ketika Diro ingin mengurus sendiri batur bayi yang belum tertanda nama. Keinginan Mbok Tayem yang akan melarang Sudiro mengambil batur bayi seketika tertahan. Saat ia yang hanya berjarak 2 meteran dari Sudiro kembali mencium bau arus pekat. Tak hanya itu, sebentar kemudian tubuh sepuh Mbok Tayem memucat dan dingin. Saat melihat Diro mengangkat kain yang membungkus batur bersamaan munculnya, sesosok wanita cantik berkembang tersenyum sinis penuh ejekan. Gusti, anton apa iki Gusti? Seru Mbok Tayem dalam hati. Tubuh sepunya terdiam kaku, meskipun sosok wanita terserip bunga mawar di telinga sudah berlalu mengikuti Diro yang keluar membawa batur bayi. Namun batinnya masih dilanda ketakutan luar biasa. Aduh, tolong Mbok. Satu jerit kesakitan seketika membuyarkan lamunan Mbok Tayem. Segera ia membalikkan badannya, ingin menghampiri Win yang menjerit, namun sayang, bukannya mendekat, Mbok Tayem malah beringsut mundur. Tubuhnya semakin memucat dan gemetar. Wajahnya pias tak berdarah saat dengan jelas menyaksikan sekumpulan sosok makhluk hitam bermata bolong tengah mengerubungi Winarni. Sambil menjilati atau melumuri tubuh Winarni bagian perut dan bawah dengan lendir-lendir kecoklatan berbau busuk menyengat. Mbok, ada apa ya? Kenapa Mbok ketakutan? Ucap Murni ibu Winarni setengah teriak. Murni bingung melihat Mbok Tayem. Bukannya menolong Winarni yang merasakan sakit pada perut dan bagian tubuh bawahnya, tapi malah mundur dengan mimik ketakutan. Mbok Tayem menyadari jika Murni, Lasno bahkan Winarni sendiri tak melihat beberapa makhluk hitam bermata bolong berada di kamar dan samping Winarni. Tidak, tidak. Maafkan saya Bu. Saya tidak bisa menolong. Saut Mbok Tayem histeris sambil keluar kamar dengan buru-buru. Mbak, mbak. Teriak Lasno memanggil Mbok Tayem yang sudah keluar kamar. Kepanikan seketika menghantui Murni dan Lasno. Sedang Winarni masih meringis dan merintih menahan sakit. Wajahnya yang seputih kapas bersimbah keringat. Jari-jari tangannya mencengram kuat kain sepre laman kasur bermotif bunga matahari. Semakin membuat Lasno dan Murni kebingungan tanpa tahu harus berbuat apa untuk menolong putri mereka. Satu hal yang aneh, ketika kepanikan, rangan, jeritan dan rintihan dari Winarni serta Murni seolah terpengaruh dengan sosok bayi laki-laki mungil yang terbaring di ranjang kecil sebelah ranjang tempat Winarni. Thank you.
Kang, cari Tiro. Kita bawa Dok Win ke puskesmas atau kemana saja. Cepet, Kang. Ucap Murni panik dan kalut. Tanpa menunggu lagi, Lasno segera beranjak keluar kamar. Langkah buru-buru Lasno terhenti tepat selangkah dari pintu saat ia berpapasan dengan Tiro yang baru selesai membawa batur anak pertamanya. Ada apa, Pak? Tanya Tiro heran melihat wajah panik Lasno. Dok Win kesakitan. Jawab Lasno gugup. Tiro segera melangkah masuk mendahului Lasno. Wajahnya yang awal ikut terlihat tegang tiba-tiba berubah datar. Bahkan tak terlihat sedikitpun rasa iba atau khawatir meski dilihatnya Winarni istrinya masih meringis kesakitan. Tolong saya, Mas. Ucap Winarni lirih saat melihat Tiro mendekat dan meraih tangannya. Tenang, kamu akan baik-baik saja. Saut Tiro sambil meremas genggaman tangan istrinya. Sakit, Mas. Kembali Winarni merintih. Sejenak Tiro terdiam. Matanya mengintari isi ruang kamar sebelum menatap lekat Murni yang masih terisak didampingi Lasno. Mbok Tayem kemana? Tanya Tiro yang baru menyadari jika sosok Mbok Tayem tak dijumpainya. Dia pulang dan pulangnya seperti orang ketakutan. Jawab Lasno ragu-ragu. Tiro tak segera menyaut, tapi ia langsung menatap ke arah samping kiri Winarni yang di matanya ada senyum dari sosok cantik berkemben batik corak. Jangan kamu pikirkan nenek tua itu. Satu suara lembut dari sosok dengan harum mawar itu membuat kelegaan di wajah Tiro. Sepekan lagi akan kuambil abdi inangku ini. Dan segera kamu cari pengganti untuk merawat abdi Sasongko Jati yang bakal meneruskan pengabdianmu. Tegas sosok yang tak lain Ratu Pambayun sembari tersenyum dan menatap wajah Winarni. Nak Tiro, apa tidak sebaiknya kita bawa Dok Winarni ke rumah sakit atau puskesmas? Sedikit terjingkat Tiro mendengar suara Lasno. Tahu siapa, sebentar lagi Winarni akan sehat. Jawab Tiro tanpa menoleh. Lasno dan Murni hanya bisa saling pandang. Mereka bingung mendengar jawaban Tiro. Tanpa mereka sadari jika Tiro sedang berinteraksi dengan calon majikan baru putri mereka. Kelegaan seketika menghapus rasa bingung dan panik Lasno dan Murni saat mendapati ucapan Tiro yang terbukti setelah Winarni mulai tenang tanpa merasa sakit. Apalagi melihat Tiro yang saat itu begitu semangat mengurus Winarni memudarkan rasa curiga terutama dari Murni. Kini ia nampak bisa tersenyum menggendong cucu pertamanya. Kebahagiaan saat itu memancar terang dari wajah mereka tanpa tahu jika itu hanya akan bertahan sepekan saja. Malam semakin merambat jauh, menghampiri suasana larut yang membuat sebagian orang makin terlelap dalam pelukan dan buaian mimpi. Begitu juga yang terlihat pada rumah berdinding tembok separuh. Keheningan nampak menyenyakkan para penghuni rumah sebelum derap langkah buru-buru dan gedoran pintu memecah kesunyian. Buka pintunya! Buka! Teriak sosok sepuh masih dengan menggedor-gedor pintu. Namun sampai beberapa saat lamanya tak ada sautan apapun dari dalam. Sosok yang tak lain adalah Mbok Tayem tersandar di tembok. Nafasnya memburu cepat dengan wajah pucat terbasahi keringat. Matanya mengerjap sebentar sebelum diedarkan ke sekitaran halaman yang remang. Beberapa kali nafasnya tersengal ketika hidungnya kembali mencium bau arus pekat bercampur wangi mawar menyengat. Teriaknya kembali dengan suara yang mulai tersendat putus. Tangan tua keriputnya terlihat gemetar meraih gagang pintu yang terbuat dari kayu.
Ia guncang kuat-kuat dengan sisa tenaga yang ada. Air matanya mulai mengalir deras, menampakkan ketakutan yang memuncak, manakala suara ringkan kuda Rio seperti tengah berbaris di halaman dan sedang memperhatikannya. Mbok Tayem, Mbok. Sebuah suara panggilan terdengar lirih di telinga Mbok Tayem, namun sanggup membuat tubuhnya menggigil, sebab Mbok Tayem tahu siapa pemilik suara itu. Dingin, kaku, tubuh Mbok Tayem, saat wangi mawar berpadu kamboja begitu pekat mengiringi sosok wanita cantik berjalan mendekatinya dari kegelapan malam. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung Keteh Pangarap. Salam Cimatres, salam satu misteri. Au. Assalamualaikum, saya Renantika. Untuk Jimaters, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri.